Pejam celik, pejam celik. Dah lebih 3 minggu Yoni Boy dan isteri Nik Nazira Nariman melayari bahtera rumah tangga. Menurut Yoni, alam perkahwinan membuatkan dia berasa dewasa. Dan kata Yoni, isterinya pandai bancuh kopi. Selepas bergelar suami, saya rasa yang saya lebih tanggungjawab. Orang kata tiba-tiba kita ada rasa adult. Dulu walaupun saya umur 23, tapi saya tak pernah rasa adult sebab kita masih bujang. Jadi sekarang bila kita dah bergelar suami, saya rasa lebih bertanggungjawab. Kita dah ada orang untuk jaga sampai bila-bila, and then kita ada macam mental lain untuk fikirkan, bukan mental kita je. Apa-apa kita buat mesti ada plus one. Jadi pengalaman saya so far jadi suami, semua great. Semengam lah. Semua best lah. Kena belajar banyak compromise thing sebab sekarang bukan satu hati je kena fikir, dua. Even if kita suka, kita tanya partner kita suka ke tak. Kalau kita main buat je, nanti ada yang terasa semua. In the future nanti jadi susah. So, dah start memasak ke? Macam mana? Best. Dia masak steak ke tu, wow. Masakan Melayu tu susah. Okay, so far dia banyaklah buat kat saya. Dia jaga saya punya time, saya punya kerja, saya punya makan minum. Apa, laundry, itu paling best lah. Laundry. And then kopi-kopi saya dia lah yang buat. Jadi so far saya dah ada tulang belakang yang terkukuh, paling kukuh. Ni dia. Mula. Selalu orang cakap bila kahwin muda ni dia apa cakap lagi banyak cabaran. So adakah korang dah bersedia dengan, walaupun kita tak tahulah in the future macam mana, tapi persediaan korang macam mana? Dia tak adalah bersedia, but we will try our best. Yes, sebab benda tu dugaan. Siapa-siapa pun akan ada dugaan, akan terima dugaan, tak kisah muda atau tua. Bagi saya, ini antara choice yang paling terbaik yang pernah saya buat. And saya rasa saya takkan pernah kecewa dengan apa-apa keputusan yang saya buat. InsyaAllah. Okay, macam sebelum ni, Yoni kena serangan panik. So, ada isteri. So, keadaan sekarang macam mana? Masih lagi mengalami serangan panik dalam keadaan ramai orang ke? Ke kalau ada isteri je, okey dah? Saya tak selalu kat public mana tu, tapi dia tahulah selebihnya yang mana saya, dia banyaklah jaga mental saya bila saya rasa macam down ke, saya rasa macam pelik-pelik lah kan. So dia ada saya, dia datang saya, peluk saya, cakap it's okay. Dia banyak-banyak suruh saya bersabar. Yalah, kalau tak ada dia saya tak tahulah. Dia usually I akan fikir macam if I dalam tempat Yoni, I nak orang pujuk I macam mana. So, I nak orang tenangkan I, apa semua. So, I peluk dia, tenangkan dia, cakap, I'm here, it's okay, it's okay. Macam tu je. Tapi masa during korang berkawan, perkara ni pernah terjadi tak? Ke masa first, bila dah kahwin, baru you tahu yang you ni ada masalah? Ya, terjadi depan-depan tu tak, tapi pernah on call and tiba-tiba dia tu. So, I was just stay on call tu sampai dia okay. Sebab I takut kalau I end call tu, dia akan buat benda macam-macam ke apa ke. Bila ada isteri ni, kita jadi lebih confident lah. Kalau apa-apa kat public ni, kita tahu apa-apa hal yang jadi, kita ada backup. Number one backup dekat sini. Jadi saya tak pernah risau untuk pergi mana-mana lagi. Entahlah, jadi macam mungkin ni macam abnormal untuk orang lain, tapi ni normal bagi saya. Dan alhamdulillah yang dia terima saya seadanya. Kalau lelaki kita panggil bodyguard, kalau perempuan bidadari lah ni. Betul. Itulah, ni like angel saya guys. And fun fact, saya memang panggil dia angel tu. Oh, yeah.